Evon. Yang gue rasain seperti itu. Oh. Gila banget ya. You got friends in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Kali ini, Mabro, gue mau ngasih tahu sesuatu, Mabro, ya. Sebenarnya kalian harusnya udah pada tahu kalau kalian menyadari di video gue yang sebelumnya, Mabro, ya. Cuman itu gue udah mau ngasih tahu ke kalian, ya. Kalau gue sekarang ini nambah device buat main mobile game, Mabro, ya. Oke? Sepertinya gue akan pakai HP ini untuk beberapa waktu ke depan, Mabro. Sepertinya COD memerlukan HP-HP Android ya. Tapi iPhone masih oke banget sih. iPhone oke. Tapi gue merasakan kayak misalnya dari iPhone 13 Pro Max ya, Mabro, ya. Terus pindah ke sini. Itu kok enakan di sini, Mabro, ya. Nah, ini tuh ROG Phone 6 BTW. HP ini juga udah didukung 165Hz, Mabro. FPS-nya juga udah tinggi banget yang pastinya. Ini HP-nya tuh sangat-sangat lah bikin kita lancar kalau main ya. Terus ya gambarnya juga pasti memukau sekali, Mabro. Dan HP ini yang dipakai untuk menjadi standar turnamen-turnamen seperti kayaknya Major Series Grand Final itu standar HP-nya ini nih. Kalian bakal dikasih HP ini misalnya kalian udah nyampe offline, Mabro. Maksudnya dipinjemin ya buat main. Jadi misalnya kalian ingin masuk ke Pro Scene, Mabro, terus kalian ada model untuk upgrade device atau ganti HP, ya gue saranin yang ini sih. Sebenarnya gue udah riset nih udah 2 bulanan lah ya, terus gue nyari HP ini. Ini HP-nya BTW bekas, Mabro. Ada ceritanya di balik HP ini ya, Mabro. Kacau sih nih. Ini HP pokoknya gue udah riset sekitar ya 2 bulan lah untuk memilih antara Black Shark, Red Magic juga banyak yang make, terutama pro player dari luar negeri. Kalau di Indonesia ini ROG Phone 6, Mabro, ya. Dan saran temen gue sih ini, Mabro, ya. Tapi, Mabro, dibalik cerita gue membeli HP ini, BTW HP ini bekas, Mabro, ceritanya tuh wah gokil sih. Ini gue pakai baru sehari ya. Nah, ini gue beli bekas, Mabro. Waktu itu gue COD-an nih, udah dapat harga yang sangat pas ya, udah deal nih, udah deal sangat pas ya kan, daripada harus beli baru ya kan. Nah, ini gue dapat harga yang miring sekali, Mabro. Terus pas gue COD-an, Mabro, udah dapat nih HP-nya. Pas pulangnya gue nabrak bonyokin mobil orang. Aduh, itu parah banget sih. Total kerugiannya kalau ditambah-tambah tuh ya, itu cukup buat beli HP yang baru. Ini masih like new lah ya, bekas masih like new, tapi karena ya harganya miring, why not gue beli yang bekas aja ya kan. Jadi benar-benar ada value-nya nih HP ya, benar-benar ada value-nya. Walaupun bekas ini harganya harga baru nih. Asli kocak banget dah, Mabro. Udah yuk langsung aja kita main, Mabro, ya, pakai ROG ini, cuy. Let's go. Ya, Mabro. Ya, gue ada di dalam game. Yo, let's go, Mabro, ya. BTW yang gue pakai ini, Mabro, settingannya ya. Ini gue pakai ultra ya frame rate-nya, Mabro. Grafiknya medium nih untuk saat ini, Mabro, ya. Tapi kalau kalian mau grafiknya sangat tinggi, itu cuma bisa sampai max ya, tapi menurut gue enggak menutup kemungkinan tetap sih nggak ngelag, cuman yang namanya frame rate, Mabro, itu penting sih menurut gue ya, karena frame rate itu mempengaruhi kelancaran. Buset, dikatain cok kunci set deh, bang belum tahu siapa ini yang main. Nice ya, Zia. Kasih tahuin serem-serem, jangan, Mabro. Dan ada orang di sana. Jadi set ya, bang. Langsung nanti dikit nembu, bang. Ya, dan kalian lihat ini ada layout baru gua, Mabro. Kalian bisa lihat, Mabro. Menurut gue ini lebih lancar sih gue main begini. Gas, mantap sekali, Mabro. Bang, gue lagi reload. Tapi salah juga ya gue reload ya. Gue kambikin, Mabro, tenang aja. Yes, sir. Hmm.
Dan kasih tahu yang serem-serem, bro. Ya ilah, trophy everywhere. Ya dapat gue. Kasih tahu. Gila ini enak banget mah, bro. Berarti gameplay gue lebih lancar ya daripada gue pakai iPhone. Dan gue rasain seperti itu. Oh, nice mah, bro. Gila, langsung ratain aja. Langsung ratain aja. Jangan banyak-banyak ratainnya. Dia teman gue maju-maju kayak orang apa ya? Gue nyangkut dikit mah, bro. Let's go. Kasih tahu. Langsung dong, bro. Gila banget ya. Yahaha. Yahaha Wahyu. Wahyudin. SG gue mantep banget jadi ya, mah, bro. Gue mau ganti deh ke CBR ya. Ngeri banget ini sumpah. Sumpah ditabrak-tabrakin gue. Ngaco emang nih. Waduh. Tenang. Ini ada orang. Kita menang. Sumpah gue suka banget sama ROG ya. Kayak anti ghost blast banget gitu rasanya. Jadi mau lu sebelut-belut apapun gitu enak. Mati kau. Molotov mulu mainannya. Ih najis ih. Gue kesel banget sama orang-orang begini dah. Mati lu. Nanti kan kita membantai-bantai teman-teman. Lancar banget deh ya. Kasih tahu jangan. Yang ngeri-ngeri. Malah mati dia. Lucu kali dia. Ya Allah, molotovnya bisa waras dikit gak sih? Gak waras bener deh molotovnya. Dikit-dikit molotov orang-orang ini. Bos. Kelas ya, bro. Nanti dulu gak sih? Nice bro. Yeay. Bantai bro. Gue udah kill berapa? Gila 42 tuh mah bro. Mantap kan? Membuktikan kalau ini sangatlah mantap-mantap cuy. Gila. Kayak apa ya? Gue device baru terupgrade skillnya gitu ya. Jangan lupa top up di odessastore.com. Ya oke mah bro, jadi ini settingannya kalau kalian mau melihat grafik gua. Tapi kalau sensitivitas tar dulu karena ini belum final sensitivitasnya mah bro. Tapi gua pakai enak sih ya, asli. Ya, sangatlah lancar ini mah bro ya. Terus buat settingan recordnya pun lebih bagus ini mah bro. Tapi misalnya nanti gue colok ke Elgato lagi, ini kan masih terpisah nih ya, agak ribet nih misalnya kayak buat editor gue ngedit videonya ya kan, soalnya tuh kepisah nanti facecam sama gameplay gitu. Jadi biar lebih mudah pakai Elgato. Gue nggak tahu kalau pakai Elgato ntar gambarnya kayak gimana, takutnya kresek-kresek gitu ya kan. Tapi harusnya enggak lah ya, tergantung
Ntar gue beli konektor dulu. Ya udah mabro, makasih banget ya udah menonton dan mau dengerin curhat dari gue. Kayaknya gitu aja deh video kali ini mabro ya. See you mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.